Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tutorial super. Baik sahabat super dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cara bagaimana mendapatkan kuota sebesar 35GB free dari Axis untuk kuota belajar. Nah, kuota belajar ini bisa digunakan untuk WA atau LINE, bisa digunakan untuk internetan, dan bisa untuk membuka aplikasi-aplikasi pembelajaran secara online lainnya. Oke, langsung saja, apa ibu, sahabat super semua. Nah, di sini ada aplikasi Axisnet ya. Silakan teman-teman, sahabat yang belum mempunyai aplikasi Axisnet, silakan diinstal terlebih dahulu. Setelah itu kita buka Axisnet. Nah, kemudian di bawah ini ada hanya untukmu internet kuota belajar Axis 35GB. Nah, itu silakan sahabat semua pilih. Kemudian, nah ini dia kuota Axis 35GB 0 rupiah ya. Kuota internet 2GB sampai 4G itu 1GB. Kemudian akses WhatsApp dan LINE itu 4GB. Kemudian kuota belajar rumah belajar Kemdikbud sepeda Indonesia Kemdikbud dan sebagainya, Google Meet, Google Hangout itu sebesar 30 GB. Oke, setelah itu klik beli langsung, kemudian pilih lanjut. Nah, kemudian pilih saldo. Nah, silakan klik aktifkan. Oke, terima kasih. Transaksimu sedang diproses, mohon ditunggu konfirmasi dari Axis. Kita telah berhasil mendapatkan kuota sebesar 35 dari Axis. Klik ke home. Baik, coba kita masuk ke aplikasi SMS. Kemudian kita masuk ke Axis. Scroll ke atas, nah maka akan muncul SMS paket terus belajar Kemenag sudah diaktifkan. Gunakan kuotanya untuk kegiatan belajar online. Kita juga bisa mengeceknya lewat aplikasi Axis.net. Kita masuk, nah ini tampil dashboard. Kuota belajar Axis sudah aktif. Coba kita klik detail, lihat detail, nah maka sudah masuk settingan 4GB, terus kuota bebas 1GB, edukasi 15, conference 15. Oke, demikian tutorial dari kami. Jangan lupa share dan like agar